Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Agro TV, Anda kepingin domba awasi, tetapi di kandang sana mahal, di kandang sini mahal, ya, kesulitan juga. Ini ada kabar baru. Domba awasi ini baru lepas sapi di Selawe Farm, umurnya 3 bulan lah kira-kira. Kita review harganya berapa, per kilo atau per jogrok. Awasi F1, F2 ada. Ketemu Pak Rus nanti, ya, kita tanya-tanya. Nomor teleponnya Pak Rus ada di sini ya, di pojok kiri atas ini. Tonton terus sampai selesai. Assalamualaikum Pak Rus. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Bambang, ya. Agro TV. Mantap Agro TV. Kita ketemu lagi di Selawe Farm, Pak. Iya. Teman-teman, berjumpa kembali di Selawe Farm ini bersama Selawe. Pak Rus. Nih. Topinya. Selawe Farm. Bagi yang sering nonton Agro TV nanti dapat hadiah, iya, topi hadiah ini. Harus ngomong-ngomong, ada beberapa teman itu yang kepingin domba awasi jenis paling tidak itu F1 lah. F1, ya. Dengan kagungan. Banyak Pak. Begitu ya. Produksi ya. Ya. Iya. Pabrik awasi ya. Pabrik Pak. Luar biasa. Awasi itu beda dengan apa namanya Dorper, itu beda Pak. Beda Pak. Beda. Beda juga dengan ya, apa namanya Dexel, gitu beda ya. Beda, ya, gitu ya. Beda, nah, tergantung. Untuk mendapatkan domba awasi tapi murah-murah, gak larang-larang. Oh, jelas murah lah Pak, mungkin di pabrik. Mana Pak Rus awasinya Pak? Awasi Rus ini Pak, awasi. Iki barangnya Pak, awasi oh, ini Pak. Barangnya anak coklatnya Pak, ya. Ini. Ini nah, maksudnya jadi, awasi sudah turunan gitu Pak? Ya ini F2 ya. Ini F2. Ini F2 ada F2, awasi. F1. Gini, F2 Pak dan Rus, F1 ada ini. Saman kasih pengertian. Pengertian. Teman-teman itu begini. F1 sama F2 itu kan hampir gak ada beda nih untuk orang awam. Iya. Tapi regannya beda. Lah ini yang saman bisa nanti dimarahi orang. Katanya Pak Rus harganya sekian, tapi di sini kok jadi sekian. Iya. Tapi ayo, saya ini selalu komitmen dengan masalah harga Pak. Tapi kadang-kadang review itu. Iya. Kadang-kadang ya satu minggu, adanya satu bulan sekali. Teman-teman juga melihat YouTube yang terakhir kemarin, iya, kemarin yang lama-lama. Nah, itu sering dikonfirmasi masalah iya, itu. Enggak, maksudnya begini. Kalau di sini kan ini blegernya kan F1 F2 itu hampir sama, Pak. Hampir sama. Kemudian kalau orang-orang ke sini menunjuk yang ini loh, padahal itu F2 atau F3. Harganya kan beda, Pak. F3 dengan F1. Jadi nanti itu mahalnya mahal mana? Untuk masalah itu mahal pasti di F2-nya Pak. Begitu ya. Ya soalnya F1 kan turunan pertama. Jadi teman-teman harus diberi pengertian begitu. Ya. Blekernya sama, bentuknya sama, tapi recordingnya itu yang beda nanti. Beda. Ada catatannya. Ada catatannya. Kalau ada nafsir yang ini misalkan. Sepertinya itu F1 padahal itu F3 kan beda harganya Pak Rizya. Satu jadi contoh ini Pak. Oh. Masih. Nah, yang ini Pak Rus. Ini masih kecil Pak, usia 3 bulan. Umur 3 bulan. Ini baru lepas sapi Pak Rus. Usia 3 bulan. Ini bentuknya Pak, awasi, ini hitam ya. Loh. Mukanya terus ada kecoklatannya, kakinya juga iya. Ini termasuk awasi. Awasi jantan ini. Oh, betina ini. Oh, betina, betina. Tapi kok naga ya. Oh, betina ini Pak. Apik ini betina ini. Pak Rus, kok mirip-mirip Sulfok ya? Beda ya, Pak? Iya, kayak Sulfok. Kemarin kan banyak apa? Yang saya campur apa ada yang pakai sulfok juga gitu ya. Iya. Tapi kok jarang nih Pak Rus itu harus. Ya, yang ini awasi juga jantan ini, itu. Warnanya itu, ada coklatnya Pak. Itu termasuk F1 apa F2 Pak Rus? Ini F1 Pak. Itu ya. F1. Kalau F2-nya sangat tertera sekali Pak. Oh, F2-nya. Gimana bedanya kayak F2 ini? Kok gak paham aku mirip ngono loh. Oh, ini ya. Bedanya di mananya Pak Rus? F2 nanti dibedakan di itu aja recordingnya Pak. Ya? Yang paling gampang nanti apabila recording itu kadang-kadang orang itu kadang-kadang nggak paham. Tapi kalau melihat dombanya itu pasti paham. Oh gitu. Itu Pak, apa di lekuk kaki belakang itu kalau F1 itu lancip. Kalau F2 kayak ini. Ini pasti begar Pak ini. Nah, oh gitu. Begar. Kakinya itu pasti lekuknya itu beda. Itu nanti diterangkan sama Pak Rus lah di sini ya. Dan teman-teman, harganya F1 dengan F2 itu jelas beda. Jelas beda, jelas F1 beda. F1 dengan F3 juga beda. Semakin iya, tinggi, semakin mahal. Semakin mahal nanti, Pak. Semakin mahal. Nah, ini F1 F2 itu ngumpul ini, Pak.
Semua F1, harus. F2. Ya, ini kan F1 dan F2. Berarti kan bapaknya, pejantannya full blood ya? Full blood. Full blood. Dipastikan F1. Bapaknya sudah full blood. Ya. Memang full bloodnya. Nah, terus blood kalau betinanya? Nah, ini ibunya, ya, ini ya, Pak. Ini saya kadang-kadang pakai yang lokal. Kemudian juga aku juga pakai yang F1 awasi. Oh itu. Jadi muncul kayak ini menjadi F2-nya, itu F2-nya gak, juga. Enggak pakai ini, enggak pakai apa Garut. Yang Garut beda, Pak. Yang Garut nanti itu apa tanduknya hitam. Oh, keluar tanduk kayak ini. Oh itu dari betina Garut. Betina Garut. Jadi teman-teman ya, dari yang ada di sini ini dari satu pejantan full blood awasi, ya. Tapi betinanya ada yang betina Garut, ada yang betina lokal, ada yang betina F1 untuk memunculkan juga. Ini F2-nya. Luar biasa ini. Ada 20 ekor lebih di sini teman-teman, jangan khawatir ya. Iya, jangan khawatir, jangan khawatir banyak ya. Ini. Ya, tentang harganya sekarang Pak Rus. Harganya ini harganya per berapa per kilo Pak? Bisa. Per kiloan aja Pak, kiloan aja ya, lebih mudah. Adil ya. Teman-teman juga biar bisa ya. Ambil di sini. Yang untuk awasi, yang untuk F2-nya itu saya pakai itu 130. 130 kalau F2. Ini nanti kayak bapaknya Pak. Bapaknya itu BB-nya antara satu kintal berapa itu? Satu tahun gitu berapa berat badannya? Berat badannya kalau satu tahun ya kisaran antara 70-80. Yang jantan? Iya, yang jantan. Yang betina? Yang betina ya pasti nggak bisa selisih terlalu berat. Selisih 5 kilo gitu ya. Selisih itu antara 10 kilo. 10 kilo ya. Nggak bisa sama dengan bapaknya. Tapi gede pada saat jalan gitu ya. Misalnya pejantannya aja yang dibuat untuk ini, untuk perkawinan untuk ini kan satu kintal lebih ya Pak. Satu kintal lebih ya. Jadi anaknya pasti niru kan nanti. Oh gitu. Terus panganannya apa Pak Rus? Oh sama, aku pakai rumput gajah, rumput odot, pakcong, bisa dipakai. Kemudian untuk keringnya itu aku pakai selamper juga pakai, terus pakai itu renteng deli juga pakai. Dicampur premik, campur uya sudah. Podo mek mangan sego rawon nih Pak ya. Jadi sama berarti ya. Podo mek mangan sego rawon nih. Ini tetap sama. Misalkan beli pejantan F1 di sini Pak Rus, terus dijodohkan atau dikawinkan dengan jenis lokal gitu betinanya, itu nanti jadinya apa? Jadi crossing Pak. Jadi crossing ya? Ya, soalnya tapi tetap, yang beli kan belum memiliki full bloodnya. Tapi tetap pamornya ya? Pamornya sama, gede, nanti gennya pasti ada ya, di bapaknya gede. Untuk turun ke cucunya itu ya. Nanti. Ke cucunya. Jangan khawatir teman-teman ya, luar biasa. Jadi ini yang F2, jantan dan betina sama Pak Rus? Jantan betina sama. Sebetulnya ya agak mahal jantannya. Begitu. Tapi wis tak pakai sama lah. Podo ya. 130. 130 untuk khusus awasi F2 Pak. F2. Kalau F1? F1 ya antara 110-120 lah tergantung coraknya nanti. Gitu ya. Gennya banyak mana itu aja gitu. Masalah tergantung ya barangnya ya. Enggak jauh-jauh dari situ. Aku nek bilang 120 kan enggak nyampe 130. Iya. 120. Tapi umpamanya 95 gale, Pak. Ya, 95. 95. Belum aku, ya. Nek 95 apa 95.000. Belum ya, belum aku dapat. Aku pakai ya. Yang 1 tahun, Pak. Oh, gitu. Yang 1 tahun itu aku bisa lepas karena itu berat badannya kan tambah. Harganya juga murah. Begitu. Saya harus menarik sekali ini. Nggih. Okay. Ini kan berat badannya kira-kira berapa? Ini kira-kira antara 20-an. 20 ya? 20 kilo. 20 ya. Anda lepas 130. 130 berarti 2.600. Terus 2.600. Atau yang F1-nya tadi 120. 110, 120. 110 ya. 110, 120 itu, tergantung coraknya. Itu nanti. Yang lepas HP. Iya. Terus kok lebih murah yang gede, yang 1 tahun ke atas? Iya, kan berat badannya beda, Pak. Satu gitu. Tahun kan artinya bisa capai 50-60 kilo. Begitu. Karena teman-teman beli di 120 ya keberatan, Pak. Tadinya itu 120, sekarang menjadi 95 atau 90. Oh, gitu. Berarti kan berat badannya karena satu tahun ini meningkat. Karena teman-teman beli di 120 ya kasihan, ya. Kan di situ aja. Maksudnya kasihan. Itu kosnya gede gitu ya? Kosnya gede, uangnya juga besar. Gitu, teman-teman ya, jadi ini berita baru ini, AgriTV juga baru paham ini. Paham. Jadi semakin dewasa, semakin gede,
semakin murah per kilonya. Jangan khawatir ya. Tapi yang ini juga bakalnya bagus-bagus. 120 sampai 130. Masih bisa diidik-idik. Masih bisa digoyang-goyang. Nah, terus sekarang pelayanannya kemana saja? Pelayanannya seluruh Jawa ya ini. Iya, seluruh Jawa. Tapi kalau Awasi itu memang larinya itu bukan di daerah Mojokerto, Pasuruan. Itu larinya ke Banyuwangi dan Banten, sederet sampai itu. Banten, Bekasi. Sampai Jawa Timur tapi pojok sana, Pak. Cirebon gitu. Kalau enggak ada tanduknya, katanya orang-orang kurang sip. Sip ya. Makanya ya dicari yang daerah sana itu, cari yang ada tanduknya. Iya, iya. Misalkan teman dari Cirebon gitu. Iya. Minat. Tapi cuma beli 2 ekor gitu. Pokok jangan sampai beli setengah loh ya. Beli separuh maksudnya. Iya, saya kirim tetap. Ya. Nanti gitu ya. Iya. Bisa melayani ke seluruh Pulau Jawa. Seluruh Pulau Jawa. Meskipun beli 1-2 ekor tetap boleh. Tetap saya layani. Tetapi ongkos kirim ditanggung. Ditanggung pembeli. Tapi naik lebih dari 5 ekor yo. Iya. Separuh-separuh nggak apa-apa. Nanti didiskusikan. Didiskusikan separuh-separuh. Terus begini Pak Rus, biasanya kasusnya itu begini. Pesan sekarang, oke. Okay. Ya, di video. Ya. Kemudian kok pengirimannya sampai lama. Mm-mm. Nah, kan nggak sabar. Iya. Nah, itu harus diberi pengertian teman-teman itu. Itu kan kita ngikut ekspedisi kan ya. Iya. Saya ini tergantung ekspedisinya. Hmm. Sebetulnya saya ingin cepat-cepat supaya di sini enggak memberi makan. Begitu, yo, gitu. Betul ya. Maunya saya seperti peternak itu. Peternak juga kepingin cepat. Yang sana juga kepingin cepat-cepat dapat dombanya. Tetapi di armadanya itu. Iya. Dari ekspedisi itu yang menjadi lambat. Jadi itu dikasihkan pengertian teman-teman itu. Soalnya kalau enggak begitu nanti terjadi salah paham. Tapi tetap saya tanggung jawab dengan pengiriman itu. Meskipun lambat. Kemarin adanya sampai 15 hari. Tambah gemuk di sini, Pak. Iya. Tapi penimbangan di 15 hari yang kemarin. Ya, teman-teman ya. Ini produk baru dari Slawi Farm. Pantau terus Agro TV. Ya, setiap hari ya. Setiap hari ada terus video-video dari kandang-kandang lain. Dan terutama juga di Slawi Farm. Yang ini, domba Awasi F1. Baru lepas HP, tapi sak gajah bu ke sini. Nah, luar biasa ini langsung beli 10 ekor, langsung berangkat, Pak. Mobilnya tergantung. Kalau mau cepat, belinya nggak pakai ekspedisi, Pak Rus, ya. Iya. Langsung dikirim anak buahnya Pak Rus. Ya, soalnya pemahamannya di sini. Slawi Farm itu, kalau dari apa lintas utara dan lintas selatan, saya ini berada di tengah-tengah, Pak. Iya. Tapi kalau nanti itu ada yang kirim ke Kediri itu ya. Iya, larinya ke sini itu antara 25 kilo. Dari jalur utara juga sama. Iya, berarti ekspedisinya itu yang awang-awang. Heeh, kadang-kadang tuku situ sik, Pak. Kapan-kapan sik balik barengane beli satu. Berarti, tapi langsung kalau beli itu 20 ekor gitu. Wah. Langsung kirim ke Kediri gitu ya. Iya, langsung berangkat ekspedisinya. Luar biasa. Pak Rus, terima kasih Pak Rus. Nggih, sukses selalu ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.